Kalau kamu di prank enggak marah ya, Kak? Marah sebenarnya ini. Juan sap, Juan sap, maman, 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 mager. Ketemu lagi dengan Mama Ismi. Mama Ismi, iya, Mama Ismi yang cantik dan menggemaskan itu. Cantik kan? Nih, mumpung Ismi lagi tidur nih, Mama niat banget. Padahal baru jam 3 nih, jam 3. Tuh, baru jam 3. Borak-boraknya Mama pengen ngeprank Ismi nih, biar Ismi kaget. Bilang aja udah subuh biar Ismi marah. Kalau dia nggak sahur kan marah-marah biasanya. Dia kemarin soalnya lagi ngeprank mama kemarin, jadi mama balas nih sehari ini pakai baju bagus, soalnya mama niat banget cantik kan. Mau masuk YouTube dong biar cantik. Kita rubah jamnya dulu biar Ismi ngeliat jam, kaget dia. Jam berapa ya? Jam 5 ya, kurang lah, kurang lima. Nah, yuk kita coba lihat Ismi lagi tidur. Jamnya udah di chatting. Ayo guys, kita ke kamar Ismi dulu. Sekarang mau ngambil HP Ismi dulu biar dia nggak ngeliat jam. Udah sih, puasa aja, cuman gak sahur ini. Lemas, Ismi gak biasa gak mau sahur. Besok nanti juga Ismi kerja. Itu gimana, mama juga kesiangan. Mama lupa, nanti mama gak puasa dong Ismi. Mama aja lupa. Bukan kayak gitu, mama tetap kerja. Jangan nengiat aja, nggak apa-apa. Mama juga nggak sahur. Puasa mama? Hah? Puasa. Puasa? Nggak enak, udah biasa Ismi. Mana? Ini mulutnya ilur-ilurnya nggak enak. Aus. Tidur lagi aja. Puasa belum ada subuh. Puasa, ayo nggak tidur di sana. Kalau siang-siang Ismi batang gimana? Ini batang dari kecil aja. Itu nggak sahur malah. Kecil aja, udah sih. Kita sisa tadi doang Ismi. Udah merem-merem terus. Kamunya sih main HP sampai malam. Mama yang biasa bangunin, geng. Main HP sampai malam. Kalau Ismi nggak puasa sampai matiin HP, Ismi tidur aja terus. Nggak puasa, kayak anak orang aja. Kalau anak kecil mah nggak apa-apa, nggak puasa. Yang penting kan udah niat kemarin kan udah di musola pas sholat itu pas terawih udah baca niat sebulan nak. Emang? Iyalah niatnya sebulan. Nanti Ismi kalau Ismi men? Itu nggak apa-apa dibayar. Kamu sekarang puasa, kalau main malamnya dibayar. Ntar aja di sekolah mau Ismi. Mulut doang. Gak enak mulutnya ilor. Apa-apa ini
Ya udah, puasa aja. Ya udah, Mama ngebelakang aja deh. Mau makan roti nggak? Udah subuh mah. Ih, subuh apaan? Orang prank. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kena prank lagi dia. Mana kameranya? Astagfirullahaladzim. Ini parah sih mah. Ngeprank ini baru jam berapa? Mana HP Ismi? HP Ismi mana tadi di sini? Mana? Di mana? Di kolam. Itu jam 5 loh. Nah, lihat jamnya. Ya Allah, jam 3 dong ya Allah. Kamu kemarin kan ngeprank Mama tempe di acar-acar. Itu jadinya Mama dendam. Pengen balas biar kamunya kaget, biar marah-marah. Di kamera, astaga ya ampun. Ngecampakin pakai bunga dari itu. Niat banget sih Mama, ya Allah ini baru jam 3. Mama ini lebih parah dari aku. Ini baru lebih parah dari aku ini. Dia ngeprank sebelum puasa dimulai. Jadi belum niat, udah dapet dosa duluan Mama. Tapi kan mending Mama subuh kamu lagi itu. Siang-siang ngeprank Mama, Mama udah marah-marah. Udah marah-marah, tahunya prank. Ya udah, jadi kita sahur ini. Sahur lah. Ya Allah, masih jam 3. Ide dari siapa ini? Ide dari siapa? Sendirilah. Mau diapain? YouTuber gitu. Ide YouTuber. YouTuber. Ikut-ikutan jadi YouTuber. Mama YouTuber ya. Miss Queen apa YouTuber kaya? Kaya lah. Ide. Ya Allah, sombongnya. Ini patusan banget. Curiga aku ini. Tolong masih ngantuk parah sih ini. Ini bitumbe-tumbe dan banget Mama rapi pakai kerudung, pakai aduh udah niat. Niat ngerjain kamu, masa mau masuk YouTube Mama adula-dula. Ya Allah. Biar cantik dan mengemaskan. Ya Allah. Parah ini. Maafin Mama hamba ya Allah, lihat dah ya Allah. Jangan ditiru ya guys, ini emang kita keluarga aneh ya. Kalau kamu di prank enggak marah ya, Kak? Marah sebenarnya ini. Mantap kamu sering prank Mama. Cuma mau marah, mikir ini emak gua mau dimarahin juga kan, nanti takutnya durhaka ya. Kita duet bareng. Siap. Ramadan tiba. Marhabannya Ramadan marhabannya Ramadan marhaban ya. Oke. Kita opening. Siapa? Kamu lah. Ya Allah. Kamu kan belum. Ya udah, ayo. Yo, what's up, momen, mager. Ketemu lagi bersama Tante Ismi. Iya, Tante Ismi yang alay dan lebay beritah. Udah sukses tuh, pranknya udah matiin kamera sendiri, coba. Jangan lupa diapain. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Kalau kalian. Apa sih? Anak-anakku. Oh, video Mama. Oh, anak-anakku, anak-anak online. Kalau aku ponakan-ponakan online, kalau Mama anak-anak online. Wih, banyak nih anak-anak online-nya nih berarti ya, Maya. Coba banget. Komen di bawah kalian tim ponakan Tante Ismi apa anak Mama Ismi ya. Coba ya. Bye, tutup kameranya.